hukum, saya masuk di mana saya belajar psikologi sendiri. Apa yang saya belajar dari forum tadi, saya perasan ada sama approach macam mana dan ada satu sama direction antara agama Buddha, Islam dan juga Hindu in terms of spiritual health, macam mana diorang nak meningkatkan problem spiritual health agar sebenarnya diorang jatuh. Saya perasan paling utama sekali adalah kena mengingat Tuhan. Itu persamaan dan itu kita boleh jumpa setiap kali ada masa nak ada masa free time, ingat Tuhan. Jangan ingat girlfriend ke, jangan ingat nak makan ke. Take like 5 minutes or 10 minutes of like having a reflection about God. So kat situ nampak lah the clash tu. Hi, I'm Salam Zatra. So, saya Tadu Rico. Saya daripada Faculty FSSK dan pembela daripada Persatuan Kristian. Jadi, apa yang saya dapat daripada forum ini adalah saya dapat mengenal pasti bahawa actually, ketiga-tiga agama ini walaupun dua daripada adalah agama saudara dan satu lebih agama yang agak berbeza, tapi dari segi kesihatan rohani, kita semua mengamalkan benda yang sama. Kita mementingkan kesejahteraan hidup kita, mementingkan kesejahteraan minda kita, tapi semuanya berpaksikan pada kerjaan kita, iaitu kepada Tuhan lah. Itu saja. Okay. Program dan inisiatif yang sangat bagus dan memberikan ilmu dan juga manfaat kepada semua orang. Terima kasih atas sokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhair bin Muhammad Arifin daripada Fakulti Pengajian Islam tahun 3. Pada saya, program ini sangat bermanfaat kerana mengetengahkan sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain di antara agama, dan juga program-program seperti ini sangat patut diteruskan pada masa akan datang kerana impaknya yang sangat signifikan kepada kita, khususnya golongan mahasiswa mahasiswi yang akan menjadi bakal pemimpin negara. Ya, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tanjur sebab menganjurkan program yang memberi 1001 manfaat kepada seluruh mahasiswa UKM lah. Jadi, berbagai perkara saya dapat belajar melalui forum sebentar tadi, iaitu kesihatan kerohanian. Banyak panel yang memberi pandangan mereka dan juga sharing perkongsian yang amat menarik dan juga memberi manfaat kepada seorang mahasiswa lah. Contohnya panel dari perwakilan agama Hindu, agama Kristian dan juga agama Buddha. Jadi saya juga lah dapat belajar kebudayaan mereka dan kepercayaan mereka. Saya harap para peserta juga dapat pelbagai manfaat serta ilmu daripada forum yang dianjurkan tadi lah. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ruth. Saya merupakan mahasiswa daripada Persatuan Mahasiswa Kristian dan setelah saya mengikuti forum pada sebentar tadi, saya merasakan bahawa saya lebih terbuka lagi untuk mengenali dan juga mempelajari agama-agama lain seperti agama Islam, agama Buddha dan Hindu. Dan saya rasa forum ini sememangnya harus diteruskan dan saya sangat sangat sukalah sebab dengar pendapat daripada panel-panel tumbuhan dan semoga selepas ini untuk pihak yang akan menguruskan forum lepas ini dapat membuat dan ini dengan lebih bagus dan all the best lah. So, terima kasih. Thank you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur ya, Universiti yang telah menguruskan program forum pada pada hari ini. Satu program yang bagus kerana dia telah dapat kerana telah dapat meningkatkan inflasi antara antara pelbagai penganut agama. Dan ia boleh menyebabkan antara kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Saya harap program ini akan diteruskan pada masa yang akan datang. Ya, tahniah kepada Rustia daripada subjek perbandingan Mysticism yang
ini pada semester 1 2022-2023. Terima kasih, bro. Terima kasih.